Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Inilah kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattan. Halaman yang ke-9. Baris kedua tu. Halaman yang ke-9. Baris yang kedua. Maka antara adalah berjalan tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya. Pihak kanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani, dah wafat 100 tahun yang lalu, mendatangkan hadis. Dia menterjemahkan daripada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Baina ana atau baina ana indal bait, ketika aku baina, di antara. Sebab itu dia kata maka antara adalah berjalan baina ana lailatal usriyabi, yang diambil diterjemahkan terus daripada hadis itu. Maka antara adalah berjalan tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya. Dalam perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir nak tiba ke Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Tiba-tiba Rasulullah mendengar ada panggilan daripada sebelah kanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Muhammad unzurni as'aluka, ya Muhammad unzurni as'aluka, yakni hai Muhammad, nanti tunggu akan daku, aku berkehendak bertanya akan dikau wahai Muhammad. Tiada menjawab Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka sabdanya, sabda Nabi Muhammad SAW, apa ini ya Jibril? Rasulullah SAW terkejut. Dalam pada Rasulullah bersedia nak tiba di Al-Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba ada suara panggilan daripada sebelah kanan, seolah-olah menghalang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tunggu Muhammad, tunggu. Kenapa pula ni? Maka Rasulullah bertanya dengan Jibril, apa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah seru Yahudi. Adapun jika tuan hamba jawab akan dia seruan Yahudi, nescaya banyak umat tuan hamba jadi Yahudi. Baginda Muhammad SAW mendapat penjelasan daripada malaikat Jibril alaihi salam yang cuba menghalang baginda Muhammad SAW. Cuba menghalang dengan mengajukan beberapa persoalan, rasa tak puas hati sebenarnya. Tapi Rasulullah tak pedulikan. Jibril AS menyatakan itu adalah panggilan seruan pertanyaan Yahudi. Jangan dipedulikan, kerana Yahudi itu Allah SWT telah perakukan dalam surah Al-Fatihah merupakan gulungan yang Allah Ta'ala benci, ghairil maghdubi alaihim. Maka Yahudi
bangsa Yahudi Bani Israel adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maghdub. Pun begitu perlu diingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebut ghairil Yahudi, tapi Allah Ta'ala sebut ghairil Maghdub. Allah Ta'ala bukan benci dengan batang tubuh bangsa Yahudi Bani Israel. Bukan bangsa jauh, bangsa Yahudi Bani Israel. Allah Ta'ala bukan benci dengan batang tubuh, tetapi Allah Ta'ala benci dengan sikap, sifat bangsa Yahudi Bani Israel. Maka apa sikap, apa sifat yang Allah tak suka tu? Al-Maghdub, yang Allah murkai, yang Allah benci. Gulungan yang Allah murkai, gulungan yang Allah benci. Menunjukkan Allah Ta'ala bukan benci pada batang tubuh, tapi Allah benci pada sikap, sifat bangsa Yahudi Bani Israel. Baik, ada lagi halangan. Dan di antara berjalan pula, tiba-tiba diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Ya Muhammad, unzurni as'aluka. Yakni, "Hai Muhammad, nanti-nanti, tunggu-tunggu akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau." Maka tiada ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Apa ini ya Jibril?" Maka katanya, kata baginda Jibril alaihi salam, "Inilah seru Nasara, Kristian." Adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia seruan Nasara, seruan Kristian itu, nescaya banyak umat tuan hamba jadi Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah isytiharkan Nasara, Nasrani, Kristian adalah golongan yang sesat, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, golongan Kristian disebut sebagai ad-dallin, yang sesat. Sesat, kenapa sesat? Kerana menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, menganggap dan meyakini baginda Isa alaihissalam itu sebagai anak Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sekali lagi Allah Ta'ala tak sebut ghairil Yahudi wal Kristian. Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Allah Ta'ala tak sebut istilah Nasara, Kristian, tetapi Allah Ta'ala sebut istilah abadin. Dengan kata lain, Allah Ta'ala bukan benci dengan batang tubuh Kristian, ya, golongan Kristian, tetapi Allah Ta'ala benci dengan pegangan dan keyakinan Nasara Kristian yang sesat, lagi menyesatkan. Maka Yahudi itu Al-Maghdub, golongan yang dibenci. Nasara Kristian itu balin, gulungan yang sesat. Seterusnya,
Dan antara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba dengan satu perempuan. Ya. Halangan ketiga. Apabila Rasulullah menghampiri ke Al-Masjidil Aqsa, dengan kata lain hampir nak mendarat di Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Halangan ketiga, seorang perempuan, hal keadaannya membukakan dua lengannya. Kenapa dibuka dua lengannya? Dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan Allah Ta'ala. Maka menyeru ia dengan katanya, Ya Muhammad, unzurni as'aluka. Ya Muhammad, unzurni as'aluka. Yakni, hai Muhammad, nanti-nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada berpaling Nabi Muhammad SAW kepadanya. Maka sabdanya baginda Muhammad SAW, apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah dia dunia. Adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia permintaan perempuan tua, nescaya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia atas akhirat. Perempuan yang membuka dua lengannya kerana di pergelangan tangan kanan dan tangan kiri perempuan itu penuh dengan perhiasan, gelang-gelang penuh keindahan. Cuba menarik perhatian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya perempuan yang berhias menunjukkan gelang di dua tangan kanan, tangan kirinya itu, itu adalah gambaran kepada kehidupan dunia yang mengasyikkan, yang menggoda. Ya, kerana kehidupan dunia tak ubah, hanyalah perhiasan. Apa makna perhiasan? Sedap dilihat. Perhiasan, kenapa nak berhias? Supaya seronok dilihat, dipandang. Tetapi berat bahu memikulnya. Itulah hakikat dunia. Dan antara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini halangan yang keempat. Halangan pertama Yahudi, halangan kedua Kristian, halangan ketiga dunia, halangan keempat pula. Dan antara berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdapat akan satu perempuan tua duduk jauh daripada jalan, menyeru dengan katanya, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, artinya hadir olehmu hai Muhammad, kemarilah Muhammad, marilah. Oh, perempuan tua kesian. Maka berkata Jibril, berjalan hai Muhammad. Maka sabdanya, siapa orang tua ini? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasa simpati terhadap orang perempuan tua yang panggil Rasulullah, nak berjumpa dengan Rasulullah. Tiba-tiba Jibril alaihi salam kata, jalan, jangan dilayan, jalan. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang perempuan tua ini? Maka katanya, inilah aduwullah, iaitu iblis, berkehendak ia bahawa mencenderungkan kepadanya.
maka halangan yang keempat adalah iblis syaitan. Dalam satu kisah, baginda Nuh alaihi salam setelah berada di atas bahtera dan mendapati bahawa bahteranya dalam keadaan selamat daripada bah banjir besar yang menenggelamkan seluruh muka bumi. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur. Baginda Nuh alaihi salam apabila dah berada di atas bahtera, mula nak mengusul periksa seorang demi seorang, seorang demi seorang, ada. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua kesejukan, menggeletar tubuh badan, mengasingkan diri. Apabila baginda Nuh alaihi salam perhatikan, kenapa orang tua ni duduk di hujung dek kapal tu, orang lain semua dekat sini, berhimpun, dia asingkan diri, menggeletar, menggigil. Maka baginda Nuh alaihi salam cuba dapatkan orang tua ni. Apa masalah dia? Kenapa mengasingkan diri? Dah berkejar-kejaran pula baginda Nuh alaihi salam dengan lelaki tu, perempuan tua juga, dikejar muka lelaki, kejar muka perempuan. Baginda Nuh alaihi salam hairan, kenapa ni kita nak tolong dia, dia pula melarikan diri, dia melarikan diri. Macam mana pun apabila baginda Nuh alaihi salam dapat kepung dia, barulah dia beritahu, wahai Nuh, aku sebenarnya iblis. Terkejut baginda Nuh alaihi salam, kalau engkau iblis yang Allah beri engkau kelebihan, apa perlunya engkau menaiki bahtera aku ini? Maka iblis menyatakan, apabila Allah Ta'ala turunkan azabnya di muka bumi, semua kena. Jin kena, iblis kena, manusia pun kena. Jadi COVID-19 ni, semua kena, jin pun kena, Amerika yang hebat pun kena, Israel yang action pun kena. Malaysia terpaksalah PKP dulu. Nak jelaskan, maka terdiam baginda Nuh alaihi salam. Lalu baginda Nuh alaihi salam bertanya, wahai iblis, apa caranya engkau berjaya memasuki bahtera? Kerana anak aku pun tak dapat menaiki bahtera aku ini. Engkau senang mudah naiki bahtera. Apa kata iblis, wahai Nuh, aku menaiki bahtera engkau ini melalui isi hati umatmu ini. Engkau hanya menguasai tubuh badan umatmu, tetapi aku menguasai isi hati umat. Nak jelaskan di sini, baginda Nuh alaihi salam ada pengalaman, dan sekali lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpengalaman apabila cuba diperdaya dengan seorang wanita tua yang meraih simpati. Sebagaimana orang tua meraih simpati dengan baginda Nuh alaihi salam. Nak jelaskan di sini, baik, maka berjalan ia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berdapat satu perempuan yang tua
di tepi jalan. Baik. Ini halangan keberapa ni? Lima. Halangan kelima. Maka berkata ia, ya Muhammad unzurni as'aluka. Ya Muhammad unzurni as'aluka. Yakni, hai Muhammad, nanti tunggu olehmu akan daku. Aku hendak bertanya akan dikau, wahai Muhammad. Terkejut lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perempuan ini pula, ya Jibril? Maka katanya Jibril alaihissalam, inilah dia umur dunia. Tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini jua. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami, ya, perempuan tua yang cuba meraih simpati kali ini merupakan gambaran kepada usia umur dunia, bagaikan wanita yang telah lanjut usia. Maka kerana inilah datangnya hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sab'atu alafi sanatin wa ana fi akhiriha alfan. Usia umur dunia sekadar 7,000 tahun dan aku berada pada 1,000 tahun yang terakhir. Sekarang ini maknanya kita dapati bahawa kalau Rasulullah dah nyatakan kepada kita usia umur dunia tu 7,000 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada 1,000 tahun yang terakhir. 1,000 tahun yang terakhir. Sekarang ni 1441 Hijriah, 1441 tahun. Dah terlebih. Ada terlebih berapa? 441 tahun. Kenapa boleh terlebih pula? Kerana baginda Isa alaihissalam syariatnya 1,000 tahun. Maka apabila syariatnya 500 tahun, baginda Isa alaihissalam diangkat naik ke langit. Oleh itu ada baki 500 tahun. Jadi 500 tahun itu dipangku, ditanggung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijumlahkan 1,000 tambah 500, 1,500 tahun. Maka sekarang 1,441. Jadi 1,500 tolak 1,441, berapa bakinya nanti? Eh, 1,500 tolak 1,441. 59 lah. Tinggal 59 tahun lagi. Cukup syariat. Cukuplah syariat. Makna cukuplah syariatnya. Untuk apa? Untuk baginda Isa alaihissalam turun ke muka bumi. Jadi kalau ikut kiraannya lah, baginda Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini apabila lengkap 1,500 tahun, 1,500 hijrah. Untuk apa baginda Isa alaihissalam turun ke muka bumi? Menegakkan kebenaran, membunuh dajjal yang menyesatkan. Kemudian maka berjalan ia hingga sampai kepada Madinah, Baitul Maqdis. Kepada bandar Baitul Maqdis.
maka masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid, maka turun ia daripada Burak yang dinaikinya, maka mengambil Jibril akan Burak, menuntun akan dia hingga sampai kepada Sahrah, satu batu yang terhampar, maka dicucukkan dia dengan tangannya, maka tebuk batu itu dan ditambatnya Burak akan Burak. Maka masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Kalau kita berada di Al-Masjid Al-Aqsa, terbit terbenam matahari itu memang condong ke selatan. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Jadi terbit di timur, condong ke selatan. Terbenam di barat, condong ke selatan. Kerana Baitul Maqdis itu melepasi garisan saratan, melepasi 21 darjah setengah, melepasi 23 setengah darjah. Jadi oleh kerana Baitul Maqdis itu melepasi garisan saratan 23 setengah darjah, sebab itu kalau berada di Baitul Maqdis, kita akan sentiasa nampak matahari tetap condong ke selatan. Macam dekat Al-Qahirah yang kita lihat tu, macam mana pun matahari memang terbit di timur, tapi dia tetap condong ke selatan. Jadi begitulah. Dengan kata lain, Rasulullah masuk ikut pintu selatan. Kemudian maka sembahyang ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril dua rakaat tahiyatul masjid. Maka tatkala selesai keduanya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam menunaikan solat dua rakaat tahiyatul masjid, tiada ada berhenti melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh dalam masjid. Maka mengenal Nabi Muhammad SAW akan segala Nabi dan yang lainnya, antara yang yang berdiri, ada yang rokok, ada yang sujud, maknanya dalam masjid Al-Aqsa ketika itu penuh dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul menunggu ketibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan Nabi, kalangan Rasul yang sibuk beribadah, yang berdiri, yang rokok, yang sujud. Kemudian maka bang Jibril alaihi salam, maka qamat pula Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril azan dan iqamah. Maka berdirilah sekalian mereka itu, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, menanti akan siapa yang jadi imamnya. Maka mengambil Jibril AS dengan tangannya, tangan Nabi Muhammad SAW. Maka didahulukan dia pada mihrab. Maka sembahyanglah ia dengan segala manusia itu dua rakaat. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin ya hayu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alaihi majum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.